Sumebarna isu ngeunaan WNA anu asup kana daftar pemilih tetap pemilu 2018 ngabalukarkeun sawatara mahasiswa di Cianjur arunjuk rasa di hareupeun kantor KPUD Kabupaten Cianjur. Eta nu arunjuk rasa ngerong KPUD Cianjur saliwang nalika nginput data tapi ka data WNI jeung WNA patuker. Seratus mahasiswa nu kabeungkeut dina Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Surya Kencana Kabupaten Cianjur arunjuk rasa di hareupeun kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur poe Senin beurang. Eta nu arunjuk rasa ngerong KPUD Cianjur saliwang dina ngalakonan hambalan pemilu, utamana lebah ngokolakeun sarta nginput data pemilih keur pemilu 2018. Dina orasi anu dilakonan kalawan bagilir, sababaraha mahasiswa ngerong KPUD Cianjur salah turta lalai nalika nginput data tapi ka warga negara asing asup kana daftar pemilih tetap keur pemilu 2018. Salah saeji contona, Nick WNA Gohui Chen asal Cina nalika dicek kaluar ngaran Bahar anu mangrupa WNI. Kukituna, mahasiswa masrahkeun raport beureum kalawan simbolis ka KPUD Cianjur. Evaluasi atau kritik atas dasar kelalaian KPU Kabupaten Cianjur sendiri itu. Jadi sebetulnya tuntutan daripada kita ini untuk apa kemudian supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dibuat secara sesama. Jadi apalagi hari ini melihat daripada WNA masuk DPT itu sangat mencederai demokrasi. Dan yang menjadi fatalnya bahwa WNI itu sendiri tidak masuk dalam DPT. Nah ini menjadi evaluasi buat kita bahwa. Sajroning kitu pihak KPUD mondah rongan sawatara mahasiswa patali jeung isu WNA asup kana daftar pemilih tetap atau DPT. Pihak KPUD nyendekeun 17 WNA henteu asup kana DPT. Lianti kitu ketua KPUD Cianjur Hilman ngeceskeun eta unjuk rasa mahasiswa teh salah sasaran. Samemehna pihak KPUD geus klarifikasi di mangpirang media. Bagusnya lebih mementingkan riset terlebih dahulu dan juga baiknya mereka melakukan aksi itu disertai dengan audiensi untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara tadi kan tidak ingin ya, nampaknya teman-teman HMI tidak mau beraudiensi dengan kami. Jadi mereka tidak menjelaskan apapun yang mereka inginkan dan kami pun tidak menjelaskan apapun karena teman-teman HMI tidak mau beraudiensi dengan kami. Liantik itu, pihak KPU medalkan buktina tepi ka ngajug-jug ka disduk capil. Tina eta 17 WNA, taya seurang ge anu kadaftar dina DPT pemilu 2018. KPUD nandeskeun dina aturan pemilu anu boga hak ngagunakeun sora dina pemilu 2018 mangrupa warga negara Indonesia anu dicutat dina KTPL. Ari eta WNA teh kacatet dina KTPL minangka warga negara asing. Kukituna moal aya dina daftar pemilih tetap pemilu 2018. Heri Setiawan, Bandung TV.